ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mencoba sepeda Vulsus dengan harga yang murah yang dikeluarkan oleh Pacific Bike. Sepeda Pacific ini diberi nama Pacific Override. Jadi sepeda ini merupakan sepeda Vulsus, ada suspensi di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Kita bahas satu-satu fitur yang ada di sepeda ini, sob. Apakah Pacific bisa memberikan fitur yang lengkap dengan harga yang murah? Di bagian handlebarnya agak flat, sob. Kemungkinan panjang handlebarnya ini 80, sob. Pada sisi shifter dan brake levernya jadi satu. Jadi kalau rusak satu ya rusak semua. Ganti. Untuk stemnya tipikalnya pendek sehingga cocok untuk loncat-loncatan nih. Yang istimewa dari sisi handlebar itu adalah hand gripnya. Karena ternyata hand gripnya ini ada fitur locknya. Jadi di sini ada locknya di bagian kemudi. Dan ketika membeli sepeda ini, sobat bisa dapat bonus, yaitu adalah apa ini? Kayak lampu-lampuan. Di bagian perpantatan atau bagian saddle, ini adalah posisi seat post yang paling rendah. Jika sobat amati antara tinggi stang kemudinya dengan seat postnya dan saddle ini sejajar. Padahal ini adalah posisi paling rendah. Sehingga ketika sobat ingin loncat-loncatan agak susah dengan posisi seat post yang tinggi seperti ini. Kemungkinan ketika sobat membeli sepeda ini bisa mengganti seat postnya. Atau bisa dipotong sedikit. Sehingga dia agak bisa lebih masuk ke bawah. Yang saya acungi jempol dari Pacific ternyata rim yang diberikan atau velgnya ini dia agak lebar. Lebarnya mungkin sekitar 2. Terus pada sisi ban, ini adalah yang dipakai adalah CSTZ ukuran 26x2,1. Ya mungkin diharapkan dengan pakai CSTZ kita bisa melesat seperti jet tempur. Yang bikin aku kaget lagi, sob, ternyata krank yang digunakan adalah krank dari Pro Wheel. Ya lumayan lah untuk sepeda sekelas ini ternyata sudah pakai Pro Wheel. Meskipun tampilan sepeda ini seperti sepeda yang mahal, tapi jika kita melihat RD dan FD-nya bisa ketahuan bahwa ini memang untuk sepeda murah. FD dan RD yang dipakai adalah Shimano Tourney, sob. Kita lanjut di bagian fork-nya. Pada bagian fork ini sudah ada fitur lock dan open, ya seperti itulah. Ketika saya coba ukur travelnya, kemungkinan travel yang digunakan ini sekitar travel 100 mm saja, sob. Yang berbeda dari forknya hanya dari segi tampilan kelihatannya. Karena yang aku bahas adalah sepeda Vulsus, tentu kita akan bahas Vulsusnya. Suspensi bagian belakangnya ya masih pakai sekitar ya pir gitulah. Ya, dengan rear shock seperti ini tidak ada fitur rebound. Jangan harap sobat dapat. Jadi untuk mengatur keras lembutnya kita harus memutar dari ini bagian atasnya pir ini kita putar sehingga bisa mengatur keras lembutnya dari rear shock ini. Yang agak kurang dari Vulsus ini ya ternyata di sini masih pakai plastik-plastik, sob. Plastik-plastik. Di situ dipakai bearing lebih keren, sob. Fitur terbaru dari sepeda Pacific adalah hubnya sudah pakai bearing. Jadi hubnya sudah ada bearingnya, sob. Terus yang belakang ini untuk sprocketnya sudah tipe slug. Dibekali speed 3x8. Berarti 3x8 24. Oh iya, 24, sob. Ya, 24. Kin kece lagi adalah sprocketnya warnanya emas 0 karat, sob. Jadi jangan harap ini emas betulan. Sepeda ini dilepas di kisaran harga di bawah 3 juta. Jadi ya wajarlah dengan harga segitu fitur yang kita dapatkan adalah seperti ini. Tapi aku acungi jempol untuk Pacific karena dengan harga segitu lumayan lengkap fitur yang diberikan pada sepeda ini. Lanjut terus Pacific, buat sepeda murah lagi terus. Sobat juga dapat cakram untuk pengereman depan dan belakang.
tapi masih mekanik. Pacific memberikan fitur rem disc brake mekanik ini agar sobat lebih kuat lagi, karena lebih berat ngeremnya sob. Pedalnya, pedal yang diberikan juga masih plastik, tapi dia tapaknya agak lebar, jadi plastik ini. Kesimpulanku, untuk sepeda full sus dengan harga yang di bawah 3 juta seperti ini, ya lumayan lah, karena memang harganya murah, tapi sobat sudah mendapatkan fitur yang lumayan lengkap ada di sepeda ini. Tentu dengan kualitas yang memang agak lebih di bawah, karena memang harganya lebih murah sob. Jangan harap mendapatkan fasilitas yang wah dengan harga yang murah. Tapi aku cukup terkesan dengan sepeda ini, karena ternyata Pacific bisa membuat sepeda seperti ini dan dapat melemparnya ke pasar dengan harga yang murah. Hebat sekali Pacific ini. Jadi bagi sobat yang ingin mencoba atau baru mau pemula lah untuk mencoba full sus, boleh dicoba nih, harganya murah. Sobat bisa pakai ini untuk latihan. Ketika skill sobat sudah mulai naik, bisa beli full sus yang lebih mahal. Sekian dulu review dari Cari Cara Channel. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kami lebih semangat lagi untuk memproduksi video-video mengenai sepeda buat sobat sekalian. Oh iya, jangan lupa untuk like dan share video ini. Dadah!